Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Kratos. Channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi selera peminat kisah-kisah horor. So, apa khabar korang semua guys? Macam yang Awi janjikan, kali ini Awi akan membawakan sebuah pengalaman seram dari salah seorang subscriber Awi yang berasal dari Indonesia. So kalau durationnya tak berapa panjang, Awi akan sambung lagi satu cerita yang ceritanya mengenai seorang kanak-kanak yang telah dirasuk sehingga hampir setengah tahun ke 8 bulan macam tu guys. Jadi kita tengok dulu ya guys ya, kalau masa masih mengizinkan Awi akan sambung. Kalau tak, kita akan berjumpa lagi untuk the next videonya lah cerita tu. Okay guys, cerita kali ini ia telah dikongsikan dengan seseorang yang ingin dikenali dengan panggilan Yuli. Yuli ini berasal daripada Indonesia yang mana dia mengalami pengalaman yang memang seram guys. Ini bukan kaleng-kaleng ni seram. Yang terjadi padanya pada masa dia balik kampung. So tanpa buang masa lagi, jom kita ke ceritanya. Satu. Diceritakan Yuli ini adalah anak tertua dari 6 bersaudara dan Yuli ini berasal dari keluarga yang orang kata ekonomi yang di bawah garis kemiskinan. Dan Yuli ini berumur 19 tahun di tahun 1993 dan di tahun itu Yuli ini merasa sebab dia banyak adik beradik dan dia merasa dia harus memikul tanggungjawab dalam membantu orang tuanya dalam membesarkan adik-adiknya. So Yuli ni dia sebab dia fikir dia anak paling tua kan guys, walaupun dia perempuan, dia telah memutuskan ingin merantau ke ibu kota Indonesia iaitu Jakarta guys. Tapi pada masa dia membuat keputusan tu, orang tuanya memang sangat-sangat keberatan dengan keputusan tersebut. Tapi Yuli ni memang dah berkeras hati, dia dah memang dah bertekad nak merantau demi membantu ekonomi orang tuanya. Dan pada masa tu nak tak nak orang tua Yuli ni pun memang terpaksalah mengizinkan, walaupun dia orang ni memang rasa berat ialah kan guys, anak perempuan nak merantau pula tu. So Yuli ni pun setelah dia menguatkan tekadnya nak merantau ke Jakarta tersebut guys, dia pun teruslah membuat persiapan. Dan tak tunggu lama lagi, Yuli ni teruslah berangkat ke Jakarta dengan bekalan wang yang tak seberapa. Di tahun itu memang sangat-sangat susah guys. Dan bila dia sampai Jakarta, segala dugaan cobaan hidup di sana merantau tanpa mengenal sesiapa, Yuli ni memang cuba berdikali. Dia mulakan dengan bekerja. Pada masa itu dia bekerja di sebuah kedai makan, bekerja sebagai pencuci pinggan. Lepas tu kan guys, Yuli ni memang Awi pun selut dengan dia, di mana dia di sana macam-macam dugaan yang dilalui, tapi dia tak sampai terjerumus ke benda-benda yang salah sebab dia senantiasa memikirkan keluarganya yang berada di kampung. So dia kadang ambil kerja sampai 2-3 kerja dalam sehari, janji dia memang dapat kumpul duit dan kirim ke kampung. Sehinggalah dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun berganti, Yuli ni pun dah mula kira kat sana dia dah mula boleh mandirilah. Dia dah ada dapat tempat sewa rumah dan dia dah ada kerja tetap yang membuat dia dapat mengumpulkan duit membantu keluarganya, sehinggalah adik-adiknya memang dalam keadaan yang stabil lah. Orang kata sekolah, makan, keperluan harian semua dapat dipenuhi oleh Yuli. Walaupun Yuli ni ada bercerita dengan Awi yang pengalaman-pengalaman dia selama dia merantau memang sangat-sangat menyedihkan, yang mana korang nak tahu dia pernah ditipu, dia pernah difitnah dan macam dah buat kerja tak dibayar gaji, semua pun ada dilalui. Memang tegar Yuli ni kan. Awi pun memang selut dengan Yuli ni. Jadi guys, sepanjang dia tinggal di sana, dia orang hanya boleh berkomunikasi dengan keluarganya dengan cara surat-menyurat. Dan Yuli ni memang istiqomah, dalam seminggu sekali dia mesti kirim surat, sebulan sekali mesti kirim duit.
Memang Bibi ni anak yang boleh-boleh diharapkan dan sangat boleh dibanggakan. Dan selepas itu guys, bila dah 8 tahun tu dia dekat perantauan, di awal tahun 2000-an kalau tak silap Awi, dia bercadang nak balik kampung sebab dia dah terlalu rindu dengan orang tuanya, keluarganya dan adik-adiknya. So bila dia dah cadang tu, dia kirimlah surat dan maknya pun dah memang gembira sangatlah nak menunggu kepulangan anaknya yang tersayang ni. Bila dia dah balik, dia dah packing, dia dah siap semua, dia pun baliklah kampungnya. Bila dia dah sampai ke kampung guys, ha, di sinilah bermulanya kejadian seram yang dialami Yuli itu sendiri. Jadi guys, bila dia dah sampai je ke kampung, dia jumpa dengan orang tuanya dan dah lepas rindu dengan sehari tu dengan orang tuanya, dia tak keluar rumah langsung guys. Dia memang betul-betul lepaskan rindu kepada keluarga tersayang. Dan bila keesokan harinya, Yuli ni mula bercadang nak pergi berjalan lah dekat kampung tu tau. Dia nak jumpa kawan-kawan lamanya, dia nak jumpa jiran-jiran yang dah lama dia tinggalnya. Tepatnya keesokan hari selepas dia balik, hari kedua lah ni kan guys, dia balik, dia pun minta izin lah dengan maknya yang mengatakan dia nak keluar lah, nak berjalan-jalan dekat kampung tersebut. Dan pada masa dia keluar rumah tu, pada jam 9 malam. Dan bila dia dah minta izin, mak, mak, malam ni Yuli nak jalan ni mak ya, nak jumpa kawan-kawan. Boleh ya mak? Boleh je. Yuli nak naik basikal ayah tu lah. Ayah tak ada pergi mana kan mak? Dia kata, yelah boleh, boleh, boleh. Tapi kau satu je mak minta, kau jangan balik lambat sangat. Tapi bahasanya dari bahasa Indonesia lah ni Awi translate kan. So bila dia dah pergi, dia dah bersiap-siap pukul 9 tu dia nak keluar, dia pergilah rumah kawan-kawan baik dia dulu. Memang kawan-kawannya gembira sangat melihat kedatangan Yuli ke rumah diorang. Dan diorang ni pun apa lagi kalau perempuan ni dah berjumpa kan guys. Berborak punya borak, borak punya borak. Diorang dah, apa orang kata Indonesia kata, bengobrol-ngobrol. Berborak-borak, diorang, Yuli ni pun sampai lupa waktu guys. Bila dia toilet tengok jam, ya Allah dah pukul berapa guys? Pukul 11 malam. Dia pun dengan tergesa-gesa nak balik ke rumah sebab dia ingat pesan mak dia, jangan lewat sangat balik. Sebab Yuli ni kira dah lama tinggalkan kampung tu kan, jadi maknya pun risau jugalah. Bila dia dah tengok macam tu, dia pun bergegas ambil basikal dia. Lepas dia minta diri dengan kawan-kawan dia tu, dia ambil basikal dia, dia bergegas balik ke rumah. Dalam perjalanan balik ke rumahnya, Yuli ni akan melewati sebuah pondok tau. So, pondok tu adalah pondok gerai yang dahulunya sebelum Yuli pergi merantau, itu adalah pondok gerai Mbok Imah. Mbok Imah ni bukan nama sebenar ya guys. Mbok Imah ni adalah peniaga kedai kopi yang dilalui si Yuli ni. Dan pada masa dia lalu tu, dia tengok kedai kopi tu memang tengah terang benderang lah. Jadi Yuli ni berfikirlah, oh nak belikan sesuatu tak untuk keluarganya di rumah. Dia ingat, singgahlah kejap kat kedai pondok ni untuk membeli cemil-cemilan macam bakso lah ataupun bihun sup ke. Itu adalah makanan, orang kata makanan tradisi di Indonesia lah guys. Jadi dia pun bercadang nak belikan makanan untuk sambil berborak dengan keluarganya, bolehlah makan-makan sekali kan. So dia pun dia singgahlah ke kedai tersebut. Bila dia singgah kedai tu guys, dia tengok ada beberapa orang yang tengah duduk, ada yang tengah makan di kedai tersebut. Bila dia tengok kan, oh ada orang. Jadi dia pun teruslah pergi mencari Mbok Imah di dalam kedai tu. Bila dia dah masuk ke dalam, dia mendapati Mbok Imah ni tengah membelakangi dia, tengah macam buat sesuatu lah, mungkin buat air ke untuk pelanggan-pelanggan dia. Yuli ni pun sambil berdiri di depan pintu kedai tu, dia pun cakap lah, Mbok, nak bakso ada tak Mbok? Mbok sihat ke? Yang Mbok tu tanpa menjawab, dia menolehkan muka dia ke tepi sambil mengangguk. Dia macam ni guys. Lepas tu, si Yuli ni pun tengok, kenapa Mbok ni tak menjawab? Oh mungkin dia sibuk kot kan, dalam hati si Yuli ni. Mbok, nak order bakso dua, bihun sup satu. Ada kan Mbok? Mbok ni pun menoleh lagi ke tepi dan mengangguk. Lepas tu Yuli ni pun macam, pelik juga Mbok ni. Okeylah Mbok, saya tunggu kat depan. Nanti dah siap Mbok panggil lah saya. Mbok ni pun menoleh lagi ke tepi dan mengangguk. Lepas tu Yuli pun macam, okeylah tak apalah, mungkin Mbok ni kenapa ke? Okeylah, dia pun duduklah dekat kursi-kursi yang ada
di kedai tersebut. Dan bila dia duduk dekat situ, dia tengok ada yang pelik dekat sana guys. Korang nak tahu yang peliknya, Yuli ni nampak orang-orang yang makan tu, dia bukan makan tu guys. Dia duduk, dia hanya menenung makanan tersebut. Dia macam, okay, tangan dia dua-dua kat bawah. Dan dia cuma tenung makanan tu sambil macam tengah makan. Macam orang mengunyah tapi tak ada makanan yang disendukkan ke mulut diorang. Jadi diorang tenung macam tu je guys. Dan Yuli ni pun tengok je, kenapa pelik sangat orang ni tu. Okay lah, mungkin tak tahulah. Masalahnya kalau orang tu seorang, mungkinlah ada sesuatu yang tak kena dengan orang tersebut. Tapi tiga-tiga dekat situ, ada dua-tiga orang lah. Dua-tiga orang tu melakukan hal yang sama. Dia hanya menunduk dan menenung makanan tu sambil mengunyah-kunyah secara perlahan-lahan guys. Dan Juli ni pun macam pelik kan. Dia tengok, okey lah, ni cara yang tak kena je. Bila saja Yuli ni cuba tenangkan diri dengan melihat yang benda pelik tadi tu, dia cubalah sandarkan badan dia dekat kursi tu kan guys. Bila dia sandarkan je badan dia dekat kursi yang dia duduk tu, dia nampak satu lagi benda yang sangat-sangat pelik. Iaitu dia sandar macam ni, dia tertengoklah kaki daripada daripada customer-customer Mbok Imah ni. Dia nampaklah kaki orang tu. Dia nampak satu yang pelik tu apa guys? Kaki orang-orang yang ada dekat situ dalam keadaan terbalik. Maknanya tumit dia kat depan, jari-jari dia kat belakang. Okey, ini kaki kan guys. Ini kaki, jari-jari dia berada kat belakang tumit. Yang sepatutnya tumit berada, yang tumit ni pula ada kat depan. Anda dapat bayangkan tak? Ya Allah, awi dengar je pun punyalah seram. Dan bila dia dah nampak tu, dia terus beristighfar dalam hati dia. Dia macam, astagfirullahalazim, apa benda ni? Dia ni orang ke? Kenapa pelik? Bila dia dah tak cakap dalam hati, orang-orang yang tengah makan, yang tengah duduk dekat meja-meja diorang ni masing-masing, seolah-olah mendengar apa kata hati si Yuli. Dan pelan-pelan diorang masing-masing menoleh dekat Yuli dengan pandangan yang kosong. Dia paling macam ni, dia tengok macam, korang nak tahu, sekali lagi Yuli nampak benda yang sangat-sangat pelik. Yang mana muka diorang tu semua tidak memiliki, kan kita ada garis ni kan guys. Ini dia rata. Korang nak tahu, semua orang yang ada dekat situ menoleh tengok Yuli dengan muka yang tak ada ni dia tu guys. Di situ Yuli memang dah sangat-sangat ketakutan. Dia pun tengok, ya Allah apa ni. Lepas tu Yuli pun berdiri dari tempat duduknya dan mula jalan mundur pelan-pelan. Bila Yuli tengah berjalan mundur tu, Mbok Imah ni, tuan punya kedai ni, keluar dengan membawa bungkusan, keluar dengan meninting plastik yang mungkin berapa entah isi dia. Yuli pun tak tahu. Dia datang, dia panggil, Yuli, sambil tunduk, sambil menunjukkan plastik bag yang ada di tangannya. Dan di situ Yuli sekali lagi ketakutan guys. Sebab dia tengok Mbok Imah dari atas ke bawah. Bentuk atau rupa Mbok Imah ni sama dengan orang yang berada di meja makan di kedai tu. Dia tengok Mbok Imah dengan mulut ni, tak ada muka-muka, memang muka Mbok Imah. Tapi dia tak ada ni, dan dan kakinya pun dalam keadaan terbalik dan juga pandangannya sangat kosong. Kemudian bila Yuli dah tengok macam tu, dia pun tak tunggu lagi lah guys. Mbok Imah ni tak berhenti tau panggil dia, Yuli. Yuli pun terus turun dari kedai tu. Dia pergi ambil basikal dia, dia kayuh selaju-laju mungkin. Yang mana dia sampai dekat rumah hanya 5 minit je guys, berapa laju. Yang sebelum ni masa dia nak pergi ke tempat kawan dia ni memakan masa 15 minit. Tapi bila dia dah tengok benda yang menakutkan dia ni, dia boleh sampai dekat rumahnya hanya memakan masa 5 minit sahaja guys. So bila dia dah sampai kat rumah, dia pun kelang kabut tutup pintu. Mak dia pada masa tu masih duduk di ruang tamu diorang. Dan mak dia pun tengok Yuli ni menggabah. Dia pun, Yuli,
Mengapalah Mbak sangat balik? Dah pukul berapa? 11 lebih dah ni. Mak, tadi Yuli terlajak berborak dengan kawan. Yuli tak ingat masa. Maaf ya, Mak. Okeylah. Kau dah makan ke belum? Tak apa, Mak. Tadi dah makan rumah kawan. Padahal Yuli ni masih dalam keadaan ketakutan. Memang tak selera lah nak makan kan, guys? Mak Yuli ni pun cakap, Yuli cepat berbersih-bersih, lepas tu pergi tidur. Ya mak, Yuli nak terus tidur lah ni. Yuli ni cepat-cepat cuci kaki, cuci muka, masuk kat dalam bilik dan dia pun terus baringkan badan dia. Di sini aku nak bagi tahu situasi rumah Yuli ni. Dia ada rumah ni, rumah taklah besar. Dia orang ada kira 8 orang lah di dalam rumah tu, adik-beradik 6 orang bersama dengan 2 orang mak dan ayahnya. Yang mana rumah tu hanya ada 2 bilik. Jadi satu bilik untuk mak dan ayah Yuli ni, dan seorang lagi adik dia yang paling kecil yang berumur 9 tahun di masa itu. Dan di bilik satu lagi, kira Yuli dan adik-beradiknya yang lagi 4 tu tidur samalah dekat situ, dekat bilik tu. Ada yang tidur di lantai beralaskan tikar, ada yang tidur kat atas tilam. Jadi Yuli ni dia terus menyusup di sebelah adik-beradik dia tu. Dia tidur, dia cuba tidurkan diri. Lepas tu guys, Yuli ni tak berapa lama dia terbangun. Bila dia terbangun, dia rasa macam berasa haus. Dan malam tu dia berasa keadaan rumah tu agak panas tu guys. Dan itulah mungkin yang mengejutkan Yuli ni terbangun dari tidurnya. Dan bila dia terbangun, dia macam hausnya lah, nak pergi ambil air lah. Bila Yuli ni terbangun, dia nak ambil air. Tadi dia rasa dia tidur baru 5-10 minit macam tu guys. Tapi bila dia jeling jam dekat dinding rumah dia tu, jam telah menunjukkan pukul 3 pagi guys. Dia pun macam, rasanya aku baru je tidur. Tapi kenapa jam dah pukul 3 ya? Macam pelik juga. So bila dia nak pergi ke dapur, tiba-tiba dia mendengar bunyi macam orang berjalan tau depan rumah dia. Yang mana ya, keadaan kampung kan guys, rumput-rumput tu memang banyak lah dekat depan rumah Yuli ni. So bila orang jalan tu, dia pijak-pijak rumput tu, memang boleh terdengar tapak kaki orang tu. Bila dia dengar aja tapak kaki macam, ramai orang jalan. Pukul berapa ni? Ni sekarang pukul 3. Nak ke mana orang ni? So Yuli sebelum dia nak pergi ke dapur, dia menyempatkan dirinya untuk mengintai keadaan di luar rumahnya. So dia pergilah ke tingkap rumahnya, dia pun selaklah langsir tu nak intai. Bila dia buka je langsir tu, orang nak tahu ada beberapa orang yang tengah jalan di depan rumahnya dengan keadaan yang sangat menyeramkan. Orang nak tahu, dia nampak orang-orang yang berjalan tu mungkin ada dalam 7-8 orang yang berjalan di depan rumah Yuli dengan keadaan kaki terbalik guys. Dan diorang tu jalan hanya menatap ke depan. Jadi diorang ni jalan. Tapi yang lebih mengerikan, salah seorang daripada orang yang berjalan tu adalah Bok Ima yang ada di kedai Yuli singgah tadi tu guys. Yang mana diorang tengah berjalan, Bok Ima ni pun jalan menatap ke depan. Dan tiba-tiba dia seolah-olah tahu yang Yuli ni tengah mengintai dia dari tingkap rumahnya. Dan Bu Ima ni terus menoleh ke arah Yuli dengan perlahan-lahan, macam slow motion pula. Dia tengok Yuli tu, dia jalan-jalan tengok depan, tiba-tiba dia paling. Dan dia pun dah berpaling tu sambil menyeringai guys. Dan Yuli ni cepat-cepat tutup langsir dia tu, dan dia pun bersandarlah tepi tingkap dia tu. Dia macam, ya Allah, ya Allah, apa benda tu? Ya Allah, kenapa kampung ni? Dia pun macam ketakutan dan sambil kehairanan. Dan tak lama kemudian dia dikejutkan dengan sesuatu yang memegang tangannya. Yuli ni pun macam astagfirullahalazim. Dia terkejut. Yang pegang tangan dia tu adalah adiknya yang bungsu, yang tidur dengan mama ayah Yuli ni, yang diberi nama panggilan Nina lah. Untuk pengetahuan korang, lupa we nak bagi tahu, semua karakter yang ada dalam cerita ni, semua namanya telah diubah. Jadi guys, bila Yuli ni dah terkejut dengan pegangan tangan adiknya tadi tu, dia pun, adik. Lepas tu Nina ni pun cakap dengan Yuli, kakak buat apa? Jomlah tidur. Ya, akak nak tidur lah ni. Tak ada apa, akak cuma nak tengok keadaan kat luar rumah kita ni. Jomlah tidur. Bila adik dia memimpin tangan Yuli ni untuk pergi ke bilik dia balik, Yuli ni pun follow je lah adik dia. Bila Yuli ni mengikut adiknya yang memimpin tangan dia untuk pergi balik ke biliknya,
yang mana keadaan tu dia akan melalui bilik mak dia dulu, bilik orang tuanya dulu, baru sampai ke bilik dia guys. Yang mana pada masa tu rumah dia orang ni bilik tak ada pintu. Dia hanya ditutupi dengan kain langsir je. Jadi bila dia lalu je bilik mak dia, dia sekali lagi dikejutkan dengan sesuatu yang sangat-sangat seram guys. Korang nak tahu bila dia dah lalu tu, ngam-ngam langsir pintu maknya ni terselak sikit, tersingkat sikit kan. Dia pun nampaklah keadaan dalam bilik tu. Dia nampak mak dia, ayah dia tengah tidur bersama dengan adiknya yang bernama Nina ada di atas katil guys. Lepas tu Yuli ni terus astagfirullahalazim, dia pun terkejut. Adik ada kat situ. Habis yang pegang tangan dia tu siapa guys? Bila dia toleh, dia tengok dah tak ada. Adik yang memegang tangan dia tu tadi dah tak ada di sebelah dia. Dan Yuli ni pun tanpa buang masa lagi terus lari ke bilik dia, masuk menyelit lagi dengan adik-beradik dia di tempat tidur. Dia pun tak fikir, tak ingat lagi nak minum air ke apa. Dia terus tidur sampai keesokan paginya. Bila keesokan paginya, subuh-subuh mak dia pun kejutlah diorang untuk menunaikan solat subuh bersama-sama. Diorang solat subuh berjemaah, lepas tu menyiapkan sarapan sampai lagi pagi hari. Yuli ni pun bila dah pagi hari sambil menyiapkan sarapan adik-beradik dia ni, dia pun berboraklah dengan maknya. Dia berborak dengan maknya, dia tanyalah, "Mak, kat kampung ni semua okey ke, mak?" Mak dia pun baru macam teringat sesuatu. Ya. Semalam bawa balik tak ada apa-apa ke yang berlaku kat jalan? Tak ada, mak. Cuma nak tanya, mak, kedai Mok Imah tu masih ada ke? Oh, ya Allah. Kedai Mok Imah tu dah terbakar. Dan Mok Imah pun meninggal sekali kat dalam tu. Ya ke? Yuli punya terperanjat sampai kering macam dia nak cakap dengan maknya. Tekaknya pun kering guys, macam dia tak boleh nak bercakap. Mak dia pun tengok, "Kenapa awak okey ke, Yuli?" Ya mak, ya mak. Bila dia dah jawab mak dia tu, mak dia pun sambung lagi cerita. Sebelum tu Awi nak beritahu lagi, Mok Imah ni ada seorang perempuan yang dah berumur dan dia memang sebatang kara guys. Dia tak ada saudara. Dia tinggal kat situ, di tempat dia berniaga tu. Di situlah rumah, di situlah dia berniaga. Jadi, malam kejadian tu, kata cerita Mak Yuli ni, Mok Imah ni selepas menutup kedai, dia tak perasan kot yang dia masih memasak sesuatu di dapurnya. Tetapi dia dah tertidur di malam itu. Dan pondok itu bermaterialkan menggunakan bambu dan sulaman-sulaman bambu. Dan atapnya pun masih menggunakan atap daun kelapa ataupun daun sawit macam tu. Yang disulam-sulam tu guys, jadi atapnya masih berupa macam tu. So kalau ada kebakaran memang senang sangat nak terbakar. Jadi Mok Imah ni bila dia dah tertidur, rumah dia terbakar, dia memang tak sempat nak selamatkan diri. Dan orang kampung pun mengetahui kebakaran tersebut memang agak lambat sebab dia memang dah lewat malam pada masa tu. Dan Mok Imah pun sayangnya tak dapat diselamatkan guys. Dan dia meninggal di saat itu juga disebabkan luka bakar yang dialami. Dan orang kampung pun menguburkan dia dengan secara layaknya. Pondok tersebut memang tak digunakan lagi. Mendengar cerita maknya tu, Yuli ni memang terpinga habis lah. Dia pun macam, "Ya Allah, siapa lah yang berjumpa malam tu? Kenapa kedai tu masih nampak cantik?" Dia pun macam hairan. Dia pun ceritakan kejadian yang malam dia lalui semalam tu dengan mak dia. Mak dia pun macam tercengang. Mak dia siap bawakan Yuli ni ke ustaz untuk diberikan macam penawar lah, air doa supaya semangat Yuli ni tak jatuh, tak terganggu dengan kejadian tersebut. Dan supaya makhluk-makhluk yang ada yang Yuli nampak ni tak ikut Yuli. Sebab malam tu kan dia masih lalu lagi depan rumah Yuli ni. Jadi mak dia ni risaulah kan, takut apa-apa. So dia bawa lah rukiah dan berubat, mendapatkan air yang orang kata air penawar lah, air ubat yang dah dibacakan doa oleh ustaz-ustaz tu. Dan semenjak daripada tu Yuli tak pernah lagi keluar malam. Itulah mak dia kata, "Yuli, kan mak dah nasihatkan awak tu dah lama tak di kampung ni, jangan balik lewat malam. Tapi awak balik malam." Itulah jadinya. Lepas tu Yuli pun sampaikan dengan kawan-kawannya, mana yang nak jumpa lepak kat rumah je ataupun
dia orang akan keluar siang hari je. Sebelum maghrib dia dah balik rumah. Dan Yuli pun bercuti selama sebulan di sana, di kampungnya. Dia menghabiskan masa cutinya dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya di sana. Baik, tadilah kau nak lakukan. Jadi guys, itulah cerita pengalaman yang pada Awi memang sangat seram. So, macam mana pendapat korang, cukup seram tak pengalaman Yuli ni? Dan Awi ada buat beberapa research dan tanya-tanya orang-orang yang orang kata yang tahu agama, tahu pasal dunia-dunia alam sebelah ni. Yang mana guys, korang nak tahu, diorang ni semua makhluk-makhluk ni, maupun syaitan ataupun jin-jin ni, memang senantiasa mencari celah untuk menakutkan kita. Tak kisahlah, dia tengok, oh Juli tak tahu cerita pasal pondok ni, tengok dia pergi menyerupai Mbok Imah tadi tu. Itu adalah salah satu fitnah syaitan untuk memesongkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Jadi guys, untuk mengelakkan kita daripada perkara-perkara macam ni, kita kena membiasakan diri kita membaca doa-doa sebelum keluar dan memperkuatkan iman kita dengan memperbanyak ibadah. Jadi guys, itu sahajalah dari Awi di hari ini. Apa pendapat korang dengan cerita yang kali ini? Pada Awi memang cukup-cukup seram. Pada korang macam mana? Boleh berkongsi dengan Awi pendapat korang di ruang komen. Dan Awi juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Yuli yang telah mengongsikan pengalamannya yang seram ini di channel Awi ni. So guys, Awi rasa sampai di sini dululah pertemuan kita di hari ini. Jumpa lagi di next video Awi. Dan Awi sangat-sangat menghargai guys-guys Awi yang dah menonton cerita Awi, video-video Awi. Bila korang subscribe, like video-video Awi kalau korang suka, dan jangan lupa tinggalkan komen dan juga memperkenalkan channel Awi ni kepada kawan-kawan terdekat korang. So jumpa lagi di next video Awi. Awi harap korang terhibur dengan cerita Awi di kali ini. Jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Santuy.